Kak, aku baru live, Kak. Kak, ada penonton nih, gak apa-apa lah. Aduh, ya Allah, ya udah tuh mau mau ini enggak mau. Nama kamu siapa? Cep Sanut. Iya. Kamu orang mana? Boleh gak kenalan? Orang Bandung, Kak. Kamu cowok tersakiti gak? Iya. Ih, kamu mau gak aku obati? Aduh. Paha Mekdi nih, Aji, ngerana gue. Jangan bahasa Sunda, aku orang Surabaya, gak ngerti. Oh. Jenengane Paha Mekdi toh. Iya. Kamu sedang mencari jodoh gak? Wis. Loh, pas udah jodoh, tak? Wis, 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 ana jodoh, nek. Lo, mau gak cari jodoh dua? Dah beneran Paha Mekdi, acek, acek. Kalau bisa lima, kenapa harus satu? Enggak, aku cita-cita pengen 10 sih. Ya udah, aku bisa kok dipotong-potong jadi 10. Kan paha, bisa dipotong-potong jadi 10, bisa kan? Brutal, brutal. Udah teh, majuin lagi teh. Sini, mau disun gak dikit? Enggak. Bercanda. Soak, cep, asli soak, iba bro. Kamu namanya Sanut, suka senut-senut enggak? Kakaknya namanya siapa? Kenalin. Cewek tersakiti, sedang mencari jodoh. Seperti Sanut. Ya. Sanut, kamu jangan salping gitu dong. Coba pandangnya aku pelan-pelan. Enggak mau lah. Kalau mau pegang gak sama aku? Mau. Tapi ada syaratnya. Apa? Di kerudung dulu. Apa? Pakai kerudung dulu. Pakai kerudung? Mm-mm. Sumpah aku pakai kerudung. Iya, sumpah bener. Cuman di jalan pakai kerudung doang. Iya, aku mah gak ribet. Jangan nanti kena hipnotis. Eh, kamu mau hipnotis aku? Enggak ngehipnotis beneran. Kalau pakai kerudung ya, kalau aku pakai mukena. Enggak, sekarang aja, sekarang ya, aja. Ya, ya, ya. Cium dulu. Ya. Cium dulu, atuh. Nah, nge. Di? Brutal sangat, adik. Masih paham. Eh, siapa? Sanut. Ya. Aku masih belajar juga ya, karena aku muslim baru ya. Oh. Oh, emang iya? Yes. Oh, emang kemarin-kemarin kemana aja? Iya, baru diajak logging, Kak. Oh, alhamdulillah. Tuh kalau gitu, Maya. Kak, aku jangan dibully ya. Aku baru ya. Gak bakalan di sini, makan-makan dibully. Karena aku biasa pakai baju kebuka-kebuka, terus tiba-tiba aku pakai mukena, gak apa-apa. Enggak, gak bakalan. Kalau aku dibully, kalau aku gak kena mental, kamu bisa tanggung jawab. Iya, aku tanggung jawab, nanti aku marahin yang bullyin kamunya. Iya, aku malu. Slow. Tuh, subhanallah. Tuh kan aku ngeliatnya enak, kayak gini, Masya Allah, kan cantik banget. Subhanallah. Iya, Masya Allah, subhanallah, gitu. Nanti kalau kamu lihat yang indah-indah, bilangnya subhanallah atau masya Allah. Jangan innalillahi ya. Iya tuh kan kayak gini mah kayak ibu-ibu mau apa sih arisan. Iya emang muka aku ibu-ibu banget. Iya maksudnya ibu dari anak-anak nanti kamu gitu. Bukan anak-anak kita. Enggak, aku belum punya anak. Ya udah kan kalau kamu bersatu sama aku nanti punya anak. Maaf ya, subhanallah. Iya, astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Masya Allah, cantik. Besok umroh, boleh. Aja, ya Allah. Tuh, udah yang ngajak umroh aja kan? Ya Allah. Kamu ajarin aku dong. Ajarin apa? Belajar agama lah, menuju jalan yang benar. Nice. Ya Allah, kamu baru mulai kok udah 97 derajat. Wah. Kamu siapa? Hah? Kok kamu tiba-tiba udah 1000? Nggak tahu, aku hanyalah manusia biasa. Aku manusia biasa yang kucel. Menangislah. Terus juga. Ih, kamu takut jatuh cinta sama aku dia nanti? Gak bakalan. Kenapa?
punya. Gak apa-apa, kalau bisa, kalau bisa 5. 4,5 yang menonton. Wah, anjir. Gak boleh ngomong gitu. Gak boleh ngomong gitu, becer. Oh, itu bing-bing bash yang wah ini cari kan problem. Jangan ngomong bahasa Sunda, apa? Oh, itu hampuran. Becili, becili. Dia istrinya 7, gak apa-apa. Aku mau jadi yang ke-8. Jadi kan ngaji. Kamu bisa ngaji gak? Masih belajar, aku kan baru. Kamu ajarin aku ngaji dong, Kak. Sok, ngaji. Gimana? Taud, taud. Ah? Taud, taud. Taud itu apa? Oh, ini. A'udhu. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nice, terus. Aku gak bisa, Kak. Dia artis Sunda. Oh, artis. Ya Allah, penonton kamu sampai 4,9. Masya Allah. Wih, kesini dong, aku udah pakai mukena ya. Iya, jadi kamu supaya apa sih namanya, supaya pada ini aku punya apa sih namanya, punya pasukan. Nama pasukan aku namanya BS. Hai BS. Iya, Balansanude. Apa? Balansanude. Balansanude. Balade. Balade. Sanude. Sanude. Kata Balad. Kata guru ngaji aku gini. Kalau ngomong ain, uf, gitu-gitu. Iya, ain. Kalian kaget gak guys, aku pakai mau kena baru pertama kan? Iya tuh kan. Luar biasa Sanu, masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya. Iya kak. Amin. Kamu ya Allah itu istri banget. Tap-tap baru dak, ngerhat. Tap-tap baru dak. Bagus dia suaranya. Kamu tau gak? Kemarin aku main Mobile Legend. Ceritanya, aku sampai nangis. Tau gak kenapa? Kenapa tuh? Jadi, ceritanya aku tuh lagi curhat di situ, gitu kan. Terus dia ngaji. Ngajinya, suaranya enak banget sampai aku nangis. Dia main Mobile Legend sambil ngajarin aku ngaji. Terus, aku disuruh dengerin dia ngaji. Dia... Nek ngaji. Ar-Rahman. Terus? Nadanya enak banget, aku sampai menangis. Terus? Kamu bisa nggak ngaji, you know, itu ngomong gitu, ngaji itu? Aku nggak bisa, sebenarnya emang aku nggak. Ya udah sebisa kamu aja, kamu belajarin aku pelan-pelan ya. Udah kalem ya kakak-kakak. Matiin dong musiknya, matiin musiknya. Oh iya, baik-baik kak, baik. Kamu pakai piano katanya bisa. Enggak, aku nggak bisa. Itu suruh pakai piano nyanyi Umi. Yuk cepetan dong nyanyi. Aku kan udah ngikutin, aku kan baru kenal sama kamu, tapi aku sudah mau mendengarkan kamu ya. Ih, gak ada yang tap-tap yo. Dia ustad kamu. Oh ya, kamu ustad? Bukan ustad, bukan apa. Aku tiba-tiba kayak, tau gak, aku tiba-tiba kayak di giniin, aku gak boleh gerak, aku gak boleh ngomong aneh-aneh, kayak ada yang pagerin aku gitu. Alasia. Alasia aing mau mesti latih ngaji. Aku udah matiin lagu. Udah nih, aku ngaji walaupun suaraku jelek, mohon maaf ya. Gak apa-apa. Mohon maaf ya. Gak apa-apa kak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
Sadaqallahul azim. Loh. Ih, suara kamu bagus banget. Kamu bilang suara jelek. Ngap. Jelek, emang jelek suaranya. Ayo lagi dong, aku masih nyaman nih. Boleh nggak? Ampun. Pasukannya Sanut, katanya minta disapa. Aku udah sapa ya. Assalamualaikum. Ya. Katanya Umi pakai piano. Boleh nggak? Nggak ada di sini, nggak ada piano. Ya udah nyanyi aja kalau gitu. Biasanya suruh nyanyi kak pakai piano loh. Ih, kamu muridnya banyak katanya. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Di belakang ada piano kak loh. Ada piano. Itu tuh kelihatan. Aku udah sapa kalian ya semua. Kalian udah bantu tete pasukannya si Pak Ustadz Sanu. Bukan Ustadz, bukan Ustadz. Ah, nawan Ustadz. Kiai itu mah katanya. Abuy. Bukan, bukan. Ustadz, bukan. Iya, yo, i. Coba dong mau dengerin. Kita match lagi, gak apa-apa. Kita kenalan dulu. Kamu gak bosan kan? Kamu udah ngeliat aku pakai mukena demi kamu. Iya boleh. Mudah-mudahan. Nih ini kalau kamu selama live kamu pakai mukena terus, nanti aku undang lagi deh. Ya Allah, terima kasih Pak Kiai. Dia tukang cincau, dia tukang Kiai. Iya ya, benar, aku tukang cincau. Ya udah gak peduli kamu siapa, aku gak peduli. Yang penting aku melihat kamu hatiku tenang, nyaman. Makasih ya Bu. Masya Allah. Terus kalau itu nyanyi Umi pakai piano. Udah sekali aja ya. Ya gak apa-apa. Ih, satu lagu dong. Nah, si Umi aku bagi-bagi tinggal lah Umi. Kita nggak tahu ini semua pada typing kayak gitu. Aku masih bosan Umi, ya, ayo. Kakinya tidak sopan, tidak sopan. Ya, ini tanya udah gini. Ya, ini kergondrong, ini kergondrong. Tetap tap tap ya, tapi bantuin aku tap tap ya pasukan. Ya Tuhan. Record guys, kirim ke Instagram aku ya. Chan ya chan bisa lurik mana golo teh sampai bisa viewers ai chan ya chan bisa lurik raja chan ya chan bisa lurik dari rudi teh paye ini go paye ini tidak boleh bercanda bos aji ah lawan bos aji. Siap, siap. Siap. Thank you. Siap. Siap, barudak. Serak. Gak apa-apa, nanti aku kirimin aqua satu galon. Di sini banyak aqua ge. Ya udah mau apa? Mau aku nggak? Mau, nggak mau. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu nggak mau sama aku, yang penting aku mau sama kamu. Mau? Emang ya. Dan tanda ini jadi satu lagu.
itu harus diselesaikan, tau nggak? Terus bagus banget gak sih? Kiu kiu. Kenapa guys? Sanut, ayo. Naon? Tadi nyanyi tadi lagu belum disos. Aku suka banget lagu itu. Emang tahu lagu apa itu? Tahu lagunya Alwi. Harus tahu itu. Nyonya lagi ada Dawi siapa? Lain, Mbak. Iya, tapi itu pernah dinyanyiin sama Haddad Alwi. Ayo, Sanut. Ya, yaudah nih, terakhir ya. Iya, tapi harus selesai dari awal sampai akhir ya, Kak. Jadi itu dua kali song. Ya, brutal, Zinho, brutal. Gak boleh brutal ya. Setelah ini jangan di mana-mana, di komik aja. Sudah langsung iklan gitu, bro. Sanut ya, kenapa suaranya bagus banget? Enggak, biasa aja. Mau ngaji sama Sanut Bagja atau Idaikun ngaji? Ya Bagja, ya makanya kamunya harus berkerudung dulu. Iya, kan kita 3 match ya, harus 3 match. Tapi ping-ping bales ya. Dia katanya, dia cari jodoh, Kak. Kamu cari jodoh? Enggak. Aku siap menjadi istrimu. Bercanda. Enggak boleh gitu ya. Aku bercanda ya, Sanot. Iya, enggak apa-apa. Sano, aku suka banget kalau mau tidur aku suka dengerin Ar-Rahman. Enggak boleh. Kan kita terakhir. Habis ini kita ketemu di mimpi. Enggak. Kenapa? Enggak. Makasih. Kok gitu, Sano? Iya, aku begini orangnya. Jangan gitu, Atu. Dia ustadz, muridnya ribuan. Iya, aku kan sekarang aku mau jadi muridnya Sanode. Ya, titip pesan buat teh siapa sih namanya? Kakak siapa namanya? Keke teh Keke sama Mbak Keke. Titip pesan
dari Sanud. Semoga mudah-mudahan teh ke istiqomah berkerudungnya ya. Amin. Ya, semoga dipelancar segala urusannya. Amin. Dan semoga cepet-cepet punya laki. Amin. Ya, nggak kuat kan? Apa? Udah nggak kuat kan? Udah nggak kuat banget. Di sini ada yang jomblo, kamu mau nggak? Mana-mana lihat. Nih, Black Naga namanya. No. Apa? Black Mamba? Black Naga. Oh, Black Naga, ya Allah. Harus diinin dulu Black Naga mah. Harus apa sih? Harus di nongkrongan teh pasien nasi. Panggil dulu. Apa? Panggil dulu Black Naga gitu. Black Naga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ini Black Naga namanya, Kak. Oh, aku dengernya Black Mamba, makanya aku shock dulu. Iya, Black Naga. Ya. Buka dulu ini apa sih namanya, katanya pengen kenalan cina ini. Oh iya, nggak apa-apa, kamu berantakan juga aku nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Oh, ya. ini siapa sih ini? Kodam aku, Kak. Kodam itu artinya apa? Pendamping. Oh, aku juga butuh kodam nih, Kak, kamu mau? Oh gak? boleh rumahnya di mana, Kak, bisa codean? Kamu serius cari jodoh juga? Insya Allah ya. Kebetulan dia masih segala asuh, ada keranda bank serata, ada keranda. Aku nggak ngerti btw bahasa. Iya. Iya seranda oke. Okay. Mau Indonesia kok belum orang Surabaya? Kamu kira-kira mau nggak sama aku yang masih belajar buat istiqomah? Harusnya Senda yang nanya ke kamu mau enggak gitu. Loh, aku mah lillahi ta'ala, kalau ada kamu mau sama aku ya subhanallah gitu. Wisnut ngesukan susulan di mana Surabaya. Jauh Neng menuh ke dia. apa artinya ya ke aja ke sini katanya. Di masa cewek yang effort, cowok dong yang effort. Effort. Ya udah tingkat aku. Tuh katanya udah ada yang mau.